Jumat pagi, Kapolsek Muara Tembesi, Ibtu Amran yang didampingi dan Ramil Muara Tembesi beserta Camat Muara Tembesi mendengarkan aspirasi dan keluhan Kades beserta tokoh masyarakat. Dalam pertemuan ini, Polsek Muara Tembesi banyak menerima masukan dari Kades terkait peredaran narkoba yang merambah masuk ke desa. Kapolsek Muara Tembesi Ibtu Amran mendengarkan aspirasi Kades serta masukan dari perangkat desa di Kecamatan Muara Tembesi. Dalam pertemuannya, Kades banyak bercerita mengenai suasana desa yang dipimpinnya, dari kendaraan batubara yang parkir di atas jembatan hingga peredaran narkoba yang sudah cukup meresahkan masyarakat setempat. Dikatakan para Kades bahwa para pengguna narkoba biasanya setelah menggunakan barang haram tersebut kerap melakukan aksi pencurian dan pemalakan terhadap sopir angkutan batubara. Terkait hal ini, Kapolsek Tembesi Ibtu Amran menanggapi semua masukan dan keluhan kepala desa dan tokoh masyarakat dalam wilayah Kecamatan Muara Tembesi. Ibtu Amran juga berharap peran dan kerjasama kepala desa dalam menerapkan suasana kamtibmas di kawasan tersebut. Ia juga mengatakan akan segera menindaklanjuti masukan-masukan dari para kepala desa tersebut. Kita mendengarkan keluhan ataupun ada masukan-masukan dari para kades dan lurah terkait dengan kamtibmas. Dan tentunya para masing-masing ini kami ucapkan terima kasih pada para lurah dan para kades yang telah memberi masukannya kepada kami. Ya, jadi apa yang nanti kami lakukan terkait hal ini akan kami tindak lanjutin masing-masing dari para lurah dan kades tersebut. Dari kades Sungai Bule. Dan tentunya hal ini juga akan kami tindak lanjutin dengan kejadian tersebut. Kami akan koordinasi dengan pihak kejaksaan divisi terkait dengan divisi untuk penanganannya. Laporan kepala desa mengenai peredaran narkoba juga akan ditindaklanjuti ke Satres Narkoba Polres Batanghari untuk ditindaklanjuti. Amran berharap kerjasama pemerintah desa untuk intens memberikan masukan agar suasana desa dalam Kecamatan Tembesi terjaga kamtibmasnya. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.